Diduga pemberian uang terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardina Kota Tegal dan fee dari proyek pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Tegal tahun anggaran 2017 dengan total sekitar 5,1 miliar yaitu A. Dari dana jasa pelayanan rumah sakit tadi total berjumlah 1,6 miliar diindikasikan diterima dalam rentang Januari sampai Agustus tahun 2017